Thank you.
Ada pelang curug pasang. Nah, kita nggak tahu nih. Ini mungkin beda lagi. Nah, ada di destinasi ya. Kita ke fokus ke nyari dulu curug hijinya. Nah, ini udah tanda-tanda. Itu ada balong di situ benar-benar. Buat mandi enak. Terjun tuh satu batu. Ini kita ngelewatin jembatan. Curug hijinya di sini, Mi.
Oh, nah ini udah sampai curug hiji ya. Jadi ini penampakan curug hijinya. Curug hiji ya penampakannya tadi kayak gitu. Jadi kolamnya atau buat mandinya tuh emang nggak ada karena ini bekas longsor, jadi nggak ada kolamnya. Tapi di bawahnya tadi ada semacam balong gitu ya, kolam buat mandinya. Lumayan sih, ada jernih banget. Tapi penasaran juga, kata si ini katanya di atas ada curug dua. Nah ini jalannya ke city. Katanya sih 5 menitan gitu, sana ada tempat kubakannya, balongnya gitu. Makanya kita jajal aja ke curug duanya. Lumayan ya, mau ke curug duanya jalur treknya agak terjal naiknya lagi, tapi jalannya sih lumayan ya. Maksudnya ini disusunin bambu buat ya nggak longsor, buat anak tangga. Kelihatan pelang curug dua. Kita emang sebentar ya. Jadi prank. Nah guys nih, curug duanya. Jadi ini hanya di atas curug hiji tadi. Kalau curug satu, oh. Hati-hati ya, ini turunnya licin. Ini juga dikasih tambang ini buat pegangan.
Di sini lebih oke ya tempatnya. Ini curug duanya daripada curug hijinya yang lebih terkenal itu. Dan di sini curug duanya itu lebih punya bentuk lah daripada curug hijinya. Ini ada kolamnya juga, balong. Airnya jernih banget. Nah, kita coba buat nyelam nanti sini mandi-mandi ya. Halo guys, nah ini gue udah mau balik ya, udah selesai. Ini gue di camp 1 ya, pos masuk, pintu masuk di bumi perkemahan Curug Hiji. Ini spot dan areanya tuh banyak banget ya, di sini tuh enak banget. Jadi buat kalian yang mau healing-healing gitu ya, mau wisata aja, jadi bisa di bawah sini tuh ada banyak spot saung ini, warung, mau makan atau mau santai. Terus kalau mau nge-camp, area campnya tuh banyak banget. Ada 6 camp area, itu dari sini nih 1, 2, 3, 4, 5. Terus nanti ke atasnya ke curug. Nah, kalau dari sini mau ke curugnya itu sekitar ya kurang lebih 20-30an menit lah, tergantung jalannya ya. Nah itu jalannya bagus kok, oke. Maksudnya masih humble kalau dari bawah ya, kita ngikutin jalur setapaknya aja. Tapi kalau dari area camp memang agak nanjak naik kayak gitu. Jadi tempatnya enak banget, adem. Ini udah jam 1:30 aja masih nggak ada panas di sini. Jadi enak banget deh, recommended banget buat
santai buat refreshing buat kalian. Ditunggu ya kedatangan di sini juga. Keren banget sumpah. Oke.